sebanyak 166 penggemar AS Roma yang menjadi saksi pembantaian yang dilakukan Bodo Glimt akan mendapatkan tiket gratis untuk menyaksikan final Liga Konferensi Eropa. Rencana AS Roma untuk memberikan tiket gratis kepada 166 penggemarnya itu diketahui lewat pernyataan di laman resmi AS Roma. AS Roma memastikan bahwa mereka akan menjamin tiket 166 fans untuk laga final Liga Konferensi Eropa yang dijadwalkan bakal berlangsung di Stadion Arena Kombëtare, Albania, pada 25 Mei mendatang. Klub telah memutuskan untuk memberikan hadiah pada 166 penggemar yang hadir pada pertandingan tandang di Stadion Asmira, markas Bodo Glimt. Demikian pernyataan AS Roma, dikutip dari laman resmi klub. Untuk para penggemar ini, klub akan menjamin tiketnya. Daftar para penggemar yang berhak mendapatkan tiket akan disusun berdasarkan laporan penjualan yang diberikan oleh FK Bodo Glimt. Oleh karena itu, kode unik akan dikirim pada 7 Mei ke alamat email yang digunakan untuk membeli tiket di portal Tiket Bodo, lanjut pernyataan tersebut. Sebanyak 166 penggemar itu merupakan saksi kekalahan terbesar yang diterima oleh AS Roma. Malam itu, mereka sangat kecewa, bahkan menolak untuk mengambil kaos dari Kapten Lorenzo Pellegrini dan rekan satu timnya di akhir pertandingan. Kekalahan yang diterima AS Roma dari Bodo Glimt itu terjadi di Stadion Asmira dalam matchday ketiga grup C Liga Konferensi Eropa, 21 Oktober 2021. AS Roma menyerah 1-6 setelah Bodo Glimt mencetak 6 gol melalui aksi Erik Botheim pada menit ke-8 dan 52. Patrick Berg, Paul Solbakken, dan Aman Pellegrino. Adapun AS Roma hanya mampu membalas 1 gol melalui lesakan Carlos Perez pada menit ke-28. Bagi AS Roma, itu menjadi kekalahan pertama mereka di ajang Liga Konferensi Eropa setelah pada 2 pertandingan selalu meraih poin sempurna. Sementara bagi Jose Mourinho selaku pelatih AS Roma, itu menjadi kekalahan terbesarnya dalam 1.008 pertandingan. Atau 21 tahun karirnya sebagai juru taktik